Saudaraku sekalian yang saya muliakan, salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuatmu tidak perlu payah-payah untuk memohonkan hajatmu kepada Allah, sebab di saat engkau memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Nabi sendirilah yang akan kemudian memohonkan hajatmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan berkah doanya Nabi Muhammad untukmu tersebut, hajat-hajatmu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh urusanmu dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit-sakit menjadi lebih ringan sakitnya. Yang sedang diuji dikaruniai kesabaran dalam ujiannya, dan akan dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik dalam hidupnya. Yang sedang ada kesulitan-kesulitan dalam urusan apapun, dengan kita memperbanyak membaca salawat, nanti Nabi Muhammad yang akan kemudian menjadikan urusan-urusan tersebut terurai. Urusan-urusan tersebut akan menjadi mudah dengan keberkahan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau, dan dengan keberkahan cinta beliau kepada kita sekalian umatnya.